Mengenang hari wafatnya tokoh atau leluhur yang berjasa besar terhadap suatu daerahnya, ribuan warga Dusun Peloso, Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, bahkan hingga luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, dan Ujung Pandang, mengikuti haul atau pengajian akbar Eyang Muhyiddin serta tradisi kira budaya dengan mengarak tumpengan hasil bumi dan pentas seni daerah. Haul serta tradisi yang rutin digelar tiap tahunnya ini dilaksanakan setiap minggu terakhir bulan Muharram oleh warga Dusun Peloso dan sengaja digelar karena terdapat petilasan yang terkenal dengan petilasan Eyang Muhyiddin di puncak Gunung Cikrek. Eyang Muhyiddin sendiri adalah salah satu bangsawan dari Keraton Yogyakarta dengan diikuti oleh dua pengawal Pangeran Diponegoro, Pangeran Yudo Kusumo, dan Pangeran Danu Kusumo. Sampai di kawasan Cikrek, beliau bertiga melakukan syiar agama Islam di seputar Dusun Peloso sampai wafat. Hingga saat ini, petilasan Eyang Muhyiddin sering dikunjungi oleh banyak orang dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, bahkan Kalimantan dan Sulawesi untuk sekedar berziarah ataupun tujuan lain. Kenapa sih Mbak ikut haul doa bersama di sini, tujuannya apa Mbak? Tujuannya untuk menambah ilmu buat sangu, kan enggak pernah pas hari libur ya. Apa yang didoakan Mbak di sini Mbak? Doakan, mendoakan semua biar selamat, banyak rezeki. Keturunan dari Eyang Muhyiddin melakukan peringatan tahunan haul dengan diselingi beberapa kesenian lokal di kawasan Gunung Cikrek, seperti hiburan reog, serta drum black, dan lain sebagainya. Haul Eyang Muhyiddin. Rangkaian kegiatannya apa, Pak? Haul. Pengajian akbar haul Eyang Muhyiddin. Itu rutinitas diadakan setiap hari Minggu terakhir bulan Suro. Asuro. Ya. Terus selain ini rangkaian pengajian apa yang lainnya? Ya, apa? Ini pengajian terus nanti diteruskan kirap-kirapnya tadi ada drum black, ada drum band anak-anak dari TK sini, TK Islam, kemudian reog ada dua klub di sini. Saya ajukan sebagai desa menjadi desa wisata terdiri dari tiga kriteria, yaitu desa religi, desa wisata religi, budaya, dan makanan itu kuliner. Jadi wisata kuliner, wisata budaya, kemudian wisata religi. Berharap dengan adanya haul doa bersama leluhur ini dapat mengangkat pariwisata di Kecamatan Pabelan serta dapat membantu peningkatan taraf hidup warga di sekitar Gunung Cikrek. Dari Kabupaten Semarang, Ishartoko melaporkan.